Alhamdulillah, segala puja itu milik bagi Allah. Pada malam yang mulianya oleh Allah mentok memberikan kesempatan kepada kitanya sehingga kitanya kedapat hadir berkumpul di tempat yang penuh barakahnya. Tujuan kitanya ibu bapa hanalain pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Seterusnya tajak dengar ceramah agama. Kemudian selawat dan salam ana duo dan ana bosan-bosan kitanya melaki dan memohon kepada Allah agar selawat dan salam kitanya selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu kitanya bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mentungna firuduati di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia, budaya kitanya bersama Abi sebagai pimpinan beserta keluarga yang sangat lentuan muliakan, dan juga yang lentuan muliakan dewan-dewan guru yang lentuan muliakan, dan Tengku Imum sebagai pimpinan hukum yang na digempung kedanyonyo beserta dengan jajaran hukumnya. Minta maaf bapak hana mungkin tersebutkan satu persatu mengingat wajah hana memungkinkan, tapi tanpa mengurangi rasa kemuliaan daripada lentuan sedikitpun yang sangat lentuan muliakan. Bapak Gesik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang na digempung kedanyonyo yang sangat lentuan hormati, kemudian juga kepada gure-gure ulun tuan, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan muliakan, dan kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapa, adik, kakak, abang, para undangan yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan hormati. Juga teristimewa kepada saudara kitanya, kakanda kitanya, yaitu calon anggota DPRK yang na digempung kitanya yang kehadir di tengah-tengah kitanya yang sangat ulun tuan hormati. Terima kasih ulun tuan kepada adinda ustazah moderator acara yang kaguhi ulun tuan tuk dong di ke bapa ibu hana trip musiat untuk menyampaikan ceramah agama yang insyaallah tiati akan ulun tuan sampaikan ubina alme yang saahnyo Allah kufinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti biasanya segolom lun tuan melanjutkan pembicaraan lebih jiu lebih dilai lun tuan melaki meah padna kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian lun tuan inonte kadang silap lidah lun tuan, out loss control ucapan lun tuan, gata kadang narit lun tuan, jid kesakit hati kadang untuk wadah bapa ibu dengar, tupeh perasaan kadang untuk wadah kakak abang dengar. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih delay luntuan melaki ma'ah peka ibu bapa pun ma'ah alhamdulillah. Kemudian yang kedua nyo ibu bapa luntuan ban Bandung malam nyo nyo bahasa labu haji je ilun bahasa awak nyuino halagi dun tu'o kau menyujud bahasa labu haji dan lanjut menyujud tau iya ya. Kemudian yang kedua angkele hanya ibu bapa abang dan tuan ban Bandung nyo malamnya sebagai ulang kaji mentong tanyo tiba mungkin kalau pernah awaknya dungo-dungo kadang di bak YouTube atau bak TikTok. Aku nak buat TikTok ah. Yang kondun pergi ya. Waknya dukan pergi. Iluan aku inan. Jadi kiban tunggu menyogok pergi-pergi. Lihat waknya dengan lagi nyantungku. Ada masalah. So yang pergi-pergi ju. Anak payah lagi izin. Kalun pergi izin dunia dan akhirat. Dan dan doa bahawa Allah Ta'ala yang tim pergi-pergi dakwah. Mudah-mudahan pu'iknyan pun bergedilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya anyo mungkin tanyo ibu bapa malanyo terutama ba abi dan tuan melaki meah mungkin kadang malamnyo hana trip lundong musiat mentong tuk musijum atau sidung wajum laginya sebab genyo kakak abang domban bandung dari bulan siblah dile gonom biu-biu tu malamnyo kong kalak hanya mah munyo trip dadong ngeno don takok kong bali yang tanyo bali yang nanya-nanya hanya anak tritian dong malamnyo kaya ya karena tanyo ino ibu bapak yaitu balai pengajian ingin lo mengutarakan dan membangkitkan satu tema yaitu tentang anak yang soleh dan yang solehah. Ibu bapak ini ulang kaji tanyo biu ini ulang kaji setiap getanyo orang tuhanyo ibu bapak dan tuan ban bandung yang kagetitipkan amanah oleh Allah berupa anak-anak bak getanyo Bandung getanyonyo berkeinginan ada jid amanahnyo ibu bapak bujid ke anak yang salih bujid ke anak yang salihah itu harapan kita orang tua tanpa terkecuali hana tiro orang tuhanyo berharap anak beliaunyo bujid ke anak yang batat hana orang tuha berkeinginan anaknya bujit ke anak yang tungang yang haitim sumayang Bandung tanya ingin dakjit anak tanyonya bujit ke anak yang soleh dan yang saleha sabi tanya mu doa dengan guru-guru kita kita berdoa kadang di rumah tanya juga berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama ya Allah berikanlah kepada kami istri kalau bagi suami dan berikanlah kepada kami suami bila kita seorang istri wazriyatina dan keturunan jadikanlah istri dan suami keturunan-keturunan kami qurrata a'yun penyejuk jiwa penenteram batin bagi kami ya Allah waja'alna lil muttaqina imama dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang takut kepadamu. Bukankah doanya yang sabita mulakeba Allah ketika kita ingin menutup doa daripada doa-doa tanya yang kata pu kita panjatkan kepada Allah talake dak jiut bapa nyonna ta mulake hana bak menasah bak masjid hana bak masjid kan di rumah kita meminta ya Allah ya Tuhanku nabi ku jiut budu pejiut ku inong kamu ya Allah qurrata ayun penyejuk jiwa penenteram batin. Tapi kenapa istri yang kita dapatkan ketika itu kon penenteram jiwa tapi perancur pikiran itu memohon inong tanyongon tanyohana mangat aja kupi manci kata biat tanyo orang agam nyawa bang dodom ban bandum ade perasaan kita itu terasa hana mangat apabila orang inong tengok hana mangat ngon tanyo ujau ke perasaan munyo inong tanyo-tanyo tawa urumah iji tincu babah iba tanyo nyananale mati rasa tanyo lako dia rasa belum tak pegah nyo itu ot je tak pegah je itu ot nyo takum zed disambung yang jangan tak peju bak warung tadu tabu nyum kupi jangan apa juga maka ibu bapak ya nyo terutama kakak luntuan ban bandung ketenangan jiwa kami kakak ketenangan batin kami kemangat perasaan kamu lakonyo oh tergantung ba awaknyo munyo got-got awaknyo umpama di rumah ngon kamu insyaallah mangat kamu mumita lapang hati kamu mangat tapi munyo tekedi kamu jak kerja dari lam rumah tubiat jak kerja tupah semula umpama di awaknyo peluh kamu jak kerja ngon babah tincu lagi babah baneng pemala ke nyan jule da pegale nyan hana mangat kamu kerja rumah hana mangat kamu kerja ba tempat kerja kami tak enak perasaan kami pula le dua ba pula le mutabo bari hente du le balut le ruko pikiran kon ba kerja ba nini pele itu kenyataannya lakinyo kenyataannya. Coba tanya mak lako tanya wo tanya inon tu ayai ilun munyo muho muho belum di rumah na beda perasaan tanya wadah jak kerja tetap na
Tapi menyogok tu orang tunggu hana samat yang berarti kamati rasa lagu dia ni. Nyantong tanda ayah hana payah-payah tanda. Nyantong. Tergantung buat awaknya. Tapi kalau dengan senyuman kalian melepaskan kami di pagi hari untuk menyongsong rezeki yang Allah letakkan di mana atau buat tempat kerja kamu. Sungguh mangat kamu bekerja, semangat kamu teruk buat tempat kerja. Nyomai. Nyolong kuja ublang ju. Yang bergogot ayah hai nyanja atu-atu yang bergogot. Yang kadang awak anai puduk tri yang inan. Tu tengok kau kenong kaki. Luka kaki. Lun ohae luka-luka kaki. Tanya dia tahu. Sayang lun kalon. Munya modelnya tak boleh lah kau semangat tu ublang. Hana hek tu muda ha. Atu-atu-atu yang pula. Semangat. Iya. Makanya kunya bang doa tanya sabi. Rabbana hablana min azwajina. Bujit inong tanya wanyan. Qurrata a'yun. Dan juga keturunan kita. Tanya kakak lagi sudah melaka. Ngepujit lako kamu nyan qurrata a'yun. Penyejuk jiwa. Menjadi imam bagi kami ya Allah. Agar dia dimampu membimbing kami untuk sampai kepada keredoanmu. Konyo harapan tanya inong tamu kahwin dengan tiru agam. Hana lupa, nyong bapa. Gede mekawin inong tanyo ngon tanyo nyan bapa. Hana lain tujuan awak nyan dak je. Bek sampai awak nyode. Kemudian kita mau membimbing mereka sampai kepada keredaan Allah. Kan untuk dapoh inong tanyo mekawin ngon tanyo. Oh betul baju. Genyo bangun. Dah 16 tahun, 16 tahun, lun jak-jak lagi nyu. Ulun cigalak butuh tapi jak ju biu-biu ganya. Ana kontrol jak ju ka biasa lagi nya. Maka inti munyo jak ubaru tu kon kon hana lumbuh yu untuk introksi daripada awak nyu. Emang ka biasa lagi nyu. Jak ju ganya. Nyu bibi na ju malam nyu, bibi na ju. Dah ya. Nyu pu di kota begah naung. Tak tidur. Kon untuk mulia tu mulia kalu. Akhirnya seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki, bukankah dia membanggakan, mendambakan kebahagiaan hidup bersamanya untuk menjadi seorang imam yang membimbing dia sampai kepada keredaan Allah? Kon untuk tak poh-poh inong tanya bang. Kon untuk tak tekek-tekek kenangi. Kon untuk tak jentet-jentet hidungi. Konnya. Inong lun batak tungku. Iji ureng inongnya manusia kakak abang. Adik. Dia juga mempunyai silap dan salah. Di ketika seorang istri mempunyai silap dan salah. Ino ke peran kita seorang suami. Mesti kita pilah-pilah. Bebagah tak lu. Sebab na sebahagiannya laki me'ah bang. Malamnya laki me'ah bang. Ya laki me'ah. Na sebahagian lakonya wate ipoh inong alagi ipoh pancuri. Gelubak gelubu. Ayah kah mak kah nek kah. Kah wobak nek kah tu. Iji nek kah meninggai hai wa. Baik lagi yang tak pohinong. Malam agama tunggu konjit pohinong tunggu betul. Boleh kita memukul istri dengan satu catatan. Ghairu mubarrihin. Ketiadaan mencederai. Dan pohinong nyobang nak ada dalam Islam. Bukan maknanya Islam mengajarkan kita kekerasan. Tidak. Nyobai salah turah tanya. Malam agama je pohinong tunggu betul. Tapi poh inong inan gesetel oleh agama. Disetel dalam agama tanya. Pukul seorang wanita itu tak boleh pada mukanya. Tapi pada bagian lain. Yang tujuannya kita memukul itu. Bukan untuk menyakitkan. Tapi untuk mendidik seorang istri itu sendiri. Kan untuk apa? Ini lah kaya mengah. Mengenai kejadian malamnya. Sedang naruh kenong tanya. Ini lah kaya mengah malamnya bang. Lah kaya mengah. Nah ya. Poh yan bak pe. Yan bak buti. Nyai nan poh ikon poh. Lagi nya. Keputainanya hamba la eh ha. Keputainanya ina ina banya be. Makai nya ibu-ibu yang menyo kena itampa tanyo lelako tanyo kon tanyo be tataju cik jugunan. Ni tanyo kadang-kadang payah haji tanyo.
ku tambah gini lagunya ku ikan nyobi handa tim talu petik sampai baje cu ba nyam nyo lagi nyan tanyo kakak payah pilih jo mutabu gigo ni nan kamu agamnyo ka munyo tengoh bengih mesti kalian tahu kamu agamnyo kalau tengoh bengih pah lagi kubur tengoh mu kon kamu kubur lagi kubur tengoh mu jadi kubur munyo tengoh mu ujo linteng ke ujo dong iku kubur oh hanai sa kubur tetak atu tanya mu tu laginyo ke kamu agamnyo tengoh bengih apabila kalian mau atrak sedikit ketika kami marah tiada kamu mana cik mumet ni kamu ah ku kau lagi nyanyi kira lekor danya ku taduk juga ikut lekor danya tamu tu ut tu hati tanya dah tampak lu tampak ke dua buhayan rayu balik ku semerah bunuh ini badapu mentah sakit-sakit badan lu jenuh tampak ke munyo lagi nyo tamari molakornya itampalan nyo ah gitampalan han tindaya nan anji mu melia maka be lawan lagi nya nah ya dalah kaya jadi kemudian kami lagi ba Allah jadikanlah keturunan kami qurrata ayun anak keturunan kamu anak-anak kamu penyejuk jiwa penenteram batin. Bukankah anak penenteram batin ini yang akan menjadikan nanti kita bahagia di dunia dan di akhirat? Nyai bapak dan rambang Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rayanya bi oilet. Mungkin munyo mantong tanyo hudip dalam dunia nyo kakak abang. Kita tak butuh kepada anak yang soleh. Kadang mungkin beranggapan dalam batin tanyo, untuk apa anak yang soleh? Untuk apa anak yang soleh? Ha. Yang nama jajakong, jajakong, mempayuk-payuk ikan pungau. Untuk apa? Tapi baru kita tahu dan mengerti juga sadar kita. Kita butuhkan seorang anak yang soleh nanti. Ketika sampai kita di suatu tempat. Bisa boh masa. Yang bak masa dan bak tempat nyambang. Hana bantuan lain selain daripada bantuan anak yang soleh itu sendiri. Nah kayaknya kenyo. Nah padi boh tempat abang dan tuan ban Bandung kita nanti butuh daripada pertolongan anak yang soleh dan yang solehah. Kaya pertama, patanya perlu anak yang soleh atau solehah. Pertama, di ketika tanya ibu bapa sedang sakaratul maut, tengok saboh tu kenapa? So yang bantu dengan wadahnya. So yang tim tolong dengan wadahnya. So yang tim. Hana so tim. Munyo tekedi ke kakak abangnya minta maaf dong kakak. Uronyo tanyo sakit. Uronyo meninggai. Hana masalah. Tapi munyo uronyo tanyo sakit. Donuku tanyo meninggai. So yang ekumi. Kalau bukan peran seorang anak yang salih. Maka tinggai tanyo kakak. Tinggai tanyo bang. Yakin ke ibu bapak? Yakin ke? Oi kamu tungkui noi kampung kamu tungku kan nah ino kamu tungkui no hana pegele kamu anak yang soleh kamu nak tungku jak kumit kamu mati kena meninggai minta maaf malamnya kakak nyo jujur dan malamnya mewakili daripada tungku kampung ino nyo lah kamu ahau munyo awaknya hana wow gure tanya hana berani gu pegah lon yang pegah malamnya nyo minta maaf malamnya setia kamu tungku gampungnya kakak untuk kumit awaknya meninggai at lego baca yasin lebih daripada nyan haik kamu anak buat lain kamu aku kumit awaknya mati lah ingat no at nam setia kamu nyok apa jujur malamnya lagi enak bro tanya dengan sabar kenapa di rumah teman-teman lagi enak. Nah ya, tu anak tanya rumah tungku, ustaz tungku, engku jak rumah dia tungku, mak lun tengok mekarat ayah lun tengok nak doa tak tungku, engku jak rumah lun tiat berangkat tungku, tu kenan tungku leh tung itu mayang baca yasin, tiga baca yasin, pun ku baca aju bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim sampai wa ilaihi turja'un kalau nubaku mantang mumet tanya mendoa lagi nya
baca tiga tu lah mati tungku kanan hanya kadang yang kedua habis dia orang Bismillahirrahmanirrahim Yasin wa ilaihi turja'u kalon ai mantul nyobek hana mangat bek hana mangat baca tiga tu mati aku mati ana ke kanan aku tiga tu ju Nyuan nungi. Kak yang Tuhan yang tahu. Yang Tuhan lu tunggu. Yang nombor dua, lu tunggu. Yang nombor leh, lu tunggu. Ah, duk yang nak balik. Duk yang nak balik. Duk yang nak balik. Pun kau baca ikah. Habiskan dia kau baca ikah. Habiskan dia ketemu ikah. Habiskan ketemu ikah lom. Habiskan ketemu nyong. Habiskan ketemu nyong. Habiskan ketemu ikah lom. Bek putuh-putuh macam dengan mekara. Bek baca Yasin tiga. Ngumpul sambung-sambung. Mai tunggu ha. Lengkau api rukuk lew dua. Nyanda api rukuk nak balik lom. Ha. Memang kan lagi nyu. Menyokong kumit nyan tu 15 uro tu kanak kamu di rumah. Mu ya intak ke kanak lenong kamu benar. Tidak ada yang kita harapkan ketika itu ibu bapa selain daripada anak yang kita lahirkan dan kita besarkan bapa. Hana. Dan anak adanya nyona dua, na yang soleh na yang hana. Kalau anak yang saleh, bagaimanapun lama keadaan orang tuanya sakit, dia akan tetap menjaga. Baca Yasin ini, walaupun agak-agak tergantuk, mungkin kadang tengok sarang duk lu jaga baca Yasin dong. Mereka lagi nyong. Tapi kalau anak tanya anak saleh, oh ya Allah ya Karim, nyong juga pengalaman tanya kakak ibu lundaman Bandung. Tanya bang, tanya juga pernah menjadi seorang anak. Tanya kadang urung cik, tanya di lena sakit. Nah sakit urung cik tanya. Sudah setahun lebih orang tua kita sakit. Tanyo na limong mengadik-adik bang. Kadang mak tanyo tinggal dengan adik yang paling tulut. Karena katrip tinggal dengan adik tulut. Taduk rapat dengan sabi-sabi tanyo wani. Nyo mak ho tamai tu malingnya. Tak opor-opor mak tanyo ha. Kena adik yang dua bang. Mak kedua tu nak rumah lun bangnya banjoi bang. Mati kau. Lepas tahu lu alik rumah tujuh no, orang kan uri rumah tujuh no, lepas ku jatuh, lepas tahu mama, cok, ayo bang mati kau. Ayo bang, kong na, nyok, kenyok, nyok, kenyok, lepas tu, pah, buk bijih kerja, lu, muna, mana ku kerja, bagi mah bang, ujok abeng. Ini mah, buah rumah bang tiga. Putu ut liat bang kadang-kadang, di, memang bang akui nyok mak bang di, kon hamban tim jaga, ibang kerja bak kantu, kak kah kuruno rumah tikulah. Munyo bang puo mak urumoh bang entuk wate bunguh tau kalon mak mak bang jak ukan cu gak kan entuk jak rumah di kula so kalon mak kon han bang tung mak tapi hana tau kalon mak ore tu urumoh bang kon nyo ada tandanyo anak yang na pangkat dan jabat tanpa kita sadari bang wate ta pegah ta tulak mak tanyo karena tanyo ta jak ukan tu hana teringat bang tanpa kita sadar bak wate nyan bak tanyo bang lebih muyum pangkat dan jabatan yang dibandingkan urung cik tanyo ya hana teringat tanyo kakak abang lamban Bandung ngon ruuh ini mak tanyo di mumita gumumita ke tanyo ya tanyo ancur tapak jarot ancur tapak kaki hanggu peduli sipak lego hanggu peduli kenong tenak bago hanggu peduli dipui dipunen lego yang tanyo pokok berselesai kuliah di Bandar Aceh berselesai kuliah pada tempat tanyo kuliah getun pacuh urung syik tanyo bang demi tanyo benar ijazah S1 ataupun S2 tapi ketika pangkat dan jabatan kita sandang wate kerja kata tume ketika orang tua kita membutuhkan kasih sayang kita seorang anak layakkah jawaban kita yang model demikian nyapa yang terpikir doa logik tiga gua ibu kalau tanya tak pelaku mak tanya lagi nyobang apakah tak tertutup kemungkinan anak kita nanti juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita genyan maka jinyo bang kakak ibu lantuan Bandung ayo
sayangi orang tua kita. Segolam anaknya butaat katanya bui patih abadanya. Maka tanya punya mantong nak kunci bang. Nyo adik-adik lon tuan yang kaya-kaya deh. Kalau seandainya orang tua kalian masih ada, bertanda Allah mantong sayang ke awaknya. Layani orang tua kalian. Pu yang gila keju. Menyo pakai lewat sakit pu ba. Kalau hana bu jo bru. Jo inca kewajiban tanya anu. Keramah yang paling besar abang kakak ibu dan tuan ban Bandung tidak jauh daripada kita, ada di rumah kita sendiri. Hana mesti tak minta keramatnya, berkatnya bak abu je bak abunya. Hana mesti bak kuburan je. Berkat yang paling raya kakak abang dan tuan ban Bandung adik mesti kita tahu ada di rumah kita sendiri. Surga kita di bawah telapak kakinya. Doanya tanpa hijab kepada Allah untuk kita. Pelagaannya mendong, jaganya mendong. Muka ilap mah malamnya. Panas tu mah biu. Jaganya. Tapak jarum mak tanyonyo bang jitu ubat bagi tanyo. Munya tanyo sakit uleh. Tawa rumah mak tanyo tayu kutu untuk munya mendong udik mak tanyo dek cuba tes. Tayu gutuk mentong. Hana pakai raja. Hana bayar gupro. Tapi gegutuk mentong. Bisa pulih sakit uleh tanya. Pakon. Karena gutuk bak uleh anu oleh seorang ibu. Dinamakan dengan gutuk gasih sayang. Tahu rumah mak tanya. Mak tengok duk ini nampak pintu atau dalam rumah. Dah ih bila dumu mak tanya. Tanya kat Tuhan tunggu mak tanya kat Tuhan. Ih bila dumu mak. Mak tanya nak mak kau. Mak, mak picit uleh lun di uk, mak sakit tau. Tuk uam tak uleh lun mak. Mak pekon jika tuk uam tak uleh kau. Awak kalau luam dari rumah mak. Awak beng kira kaya luam-luam ji. Ada kucuknya, nyana nak kutu muntuk, mak kaya luam-luam dari awak. Sakit tak uleh lun mak. Mak urut biu. Yang korang yang kamak pegah, baik kacuk, dan cekak karang. Kamu begah konyan beinan, awak akan naik tepu je, akan naik tepu nyo. Hanya kaya duam-duam kaki bandar mau. Yang ke mak dan aku tuhan mengadu je, mak picit biu mak. Sekarang ke picit-picit le mak, tu kalah tu mak tanya tu jom. Mak jok gemuh mak air dari atas. Munyok gejok, pulik. Pulik. Ikah ciknya tu yang ada ikah manya yang ada mau. Karena aku tukar tajuk boleh ya. Ada orang yang kena bayi lah. Dapu tiga tengok mak, dapu tiga. Tapi ini bukan hanya mestinya. Memang telapak tangan orang tua kita ini menjadi obat bagi anak-anaknya. Gini. Abang kakak ibu lembang Bandung yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dah ya. Ketika kita sakaratul maut, kita butuh bantuan daripada anak yang mau menjaga kita. Sebabnya, syaitannya ibu bapa bergejibun di ketika seseorang itu dihadiri kematian. Sebab tanya matinya bang ya. Wati nyawang tanya gecabut di malaikat Israelnya melalui ubun-ubun. Nya melalui ubun-ubun. Pakon melalui ubun-ubun tunggu. Karena ketika dimasukkan roh kepada Nabi Adam dulunya di surga itu pertama sekali melalui ubun-ubun. Wate getiup roh li Allah Ta'ala bak tubuh Nabi Adam nyo melalui ubun-ubun. Menan ditamang roh bak Nabi kebak Nabi Adam nyo mang kakak kan. Wate gupugot Nabi Adam nyo. Ai kan. Kong giucok tanah bak malaikat Israel. Pun Jibril hana tangguh. Jibril, nalun tuan ya Allah, turun kau ke bumi Jibril. Pulunjuk ya Allah, ambil segumpal tanah, aku ingin menciptakan Adam. Get ya Allah, roh malaikat Jibril. Lagenya geling jaro malaikat Jibril, jaro malaikat Jibril lagenya kena klok tanah, kena cok saripati tanah, diklik nyo bumo yang tagiduk malam nyo kakak, diklik bak malaikat Jibril. Diklik. Jibril. Pe. Becak lo. Kenapa? Lun kena gepugak oleh Allah ke Adam. Lun takut tengok Adam tengok mempunyai keturunan. Keturunannya maksiat kepada Allah.
ketika mereka maksiat kepada Allah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wati awaknya iputa maulam nuraka, guputa maulam nuraka li Allah Ta'ala. Nyan awaknya dari lon, ngongon lon damau nuraka, lon ngan damau nuraka Jibril. Menangis tanah. Jibril, wuh, kau menyobek, begu beli kamu. Balik lon, balik ba Allah Ta'ala. Akhirnya diutus malaikatnya Mikail. Mikail juga balik, anak tangguh. Israfil kemudian juga diutus, tak sanggup. Yang akhirnya ibu bapak diutuslah malaikat Israel. Israel, nandun cuan ya Allah, turun kau ke bumi. Giat ya Allah, ambil segumpal tanah untuk kubikin kepada Adam, untuk kubikin, yaitu lembaga untuk kubikin Adam menjadi khalifah di permukaan bumi. Giat ya Allah, turun malaikat Israel kena turun cepat. Hah, gedung jaga oleh malaikat Israel. Jikri dana Israel. Bel. Becok lun Israel. Pakar becok. Lun tengok buka oleh Allah Ta'ala ke Adam. Adam tengok guna keturunan Adam. Tengok mati pada Allah Ta'ala. Wadewanya mati pada Allah Ta'ala. Beramalan waka ke beramalan waka oleh Allah Ta'ala. Wadewanya beramalan waka. Awaknya dari lun. Lun tak mahu waka Israel. Lun hayu tak temun waka. Takut tak lun ke nuraka Israel. Apa dijawab oleh malaikat Israel wadanya? Tanah. Mata Allah kahya kenurakanya kau urutan lah. Urutan dan malam nyocau. Urutan dan urutan nyocau. Israel. Pulam. Please. Ini bata tanya. Hana, please, please. Gepui ku hadapan Allah. Ya Allah. Ini Israel. Ini tanah ya Allah yang engkau perintahkan kepada aku. Israel. Nalun tuan ya Allah. Tanah tadi menghibah kepadamu imo ya Allah. Mahana sayang kata ya Israel, saya lebih mementingkan perintahmu ya Allah daripada sayang kepada makhlukmu. Bakwatenyo ke ibu bapak malaikat Israel yang tabuh riwayat diangkat oleh Allah menjadi malaikat pencabutnya nyawa. Angkai macam pencabut nyawa dia malaikat Israel hana wuh. Umpama dia dah kena malaikat Israel dan muhurah malaikat Israel. Anak Allah ya. Israel. Perah. Bila je. Tak kong bila? Lu lu bani wo mentong. Lari melabu mentong. Inna nabak jalan tol. Lati menghukum. Kapa tu nak aku kalon-kalon. Kadangnya kena lutung kalon. Lutuk je kena duk cabut-cabut. Teringat tak lun keji Israel. Mata dah kah teringat ke anak kah kau tak lu. Gepuk dadah dia nyawa habis. Tersuap pintin dia nyawa dia. Ya. Nah ya. Kak geboh ke nyolam acuan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dengan ibu bapak barulah. Kalau tak baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya. Ada riwayat yang mengatakan itu. Wate tanoh yang karena dalam lembaga Adam. Dimasukkanlah air ketika itu. Yang pertama air. Hanyi. I hanyi. Ubata i hanyi no. Hanyir. Nah, bahasa itu hanyir, amis, air amis. Kemudian diisi air amis, diaduk ketika itu ibu bapak selama 40 tahun. Diaduk pun peloton. Jadi menyatu air amis nyobak tanuh Nabi Adam. Yang akhirnya air amis ini ai hanyinyo dudo jit bak tanyo ibu bapak i idung. Maka idung hanyi. Ujo ke bilang. Yang kedua gepato ipit, air yang begitu pahit. Diaduk juga air pahit, yang akhirnya air pahit ini jeut bak tanyo jino ek gelinyu. Ek gelinyu pek ba. Ana bate inde ka woi no jo kure bio jo baju. Ujo ada tanyo ba kon ada ado. Tanyo. Nya be awaknya tuduh malung ka pernah ku paju ek gelinyu ngalem. Ya, gelem ngalem. Mari banyak lagi yang kepegang. Kemudian baru diisi air asin. Dan air asin inilah air yang paling mulia ketika itu. Diaduk air asin. Yang akhirnya air asin itu menjadi air mata untuk kita sekarang. Barang siapa yang meneteskan air asin yang berupa air mata karena teringat dan takut kepada dosa dan azab Allah, maka air mata itu akan menjadi penebus bagi dosa-dosanya. Maka itu jitamu dikon. Jadi gogo kakak ujo kita pakai imadanya untuk teringat ke desa.
Tapake imatanyo untuk teringatanyo ye azab Allah. Me etanyo kon imatau tapake karena icok Honda ligo. Kalau lagu mana di Honda lama wenan di Honda lu. Anak be be putu be inan. Mau kita putu be bio non tinggal untuk wate wate tanya teringat ke desa tanyo kakak. Karena itu lebih bermanfaat dibandingkan teringat ke debuno. Hai mo moji laganya. Mu moji, mu pergi tanya ngoinong tanya hanapu mu. Yang adik-adik yang agak-agak lagi kalian jalan cengeng kalian. Yang pergi dengan cewek adang mu. Eh, nyek-nyek lah wakak. Tanya udek adik bumeragam. Bumeragam tanya udek. Benar sikap dalam batin tanya tiro agamnya patah satu tumbuh seribu. Putuh monyan. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk menjadi calon daripada ibu anak-anakku nanti di kemudian hari. Nyohana, putuh kan bengah-bengah mak mai. Ana genyangnya becengnya lo. Tunggu WA kau, kita putus lah. Oke. Balah dia. Nang salah bilangnya. Lon berkeinginan lambat dia lon dak je ka ha buje ka anak mak-mak ke mak anak-anak lon tengok di masa yang akan datang. Apabila kau tak mau itu, tak masalah. Mungkin kau lah yang terbaik untuk jikin aku kah? Dan kau kah yang terbaik untuk jikin nong lun? Mantong na agam lain yang terbaik untuk kah? Dan na mantong inong yang lain yang terbaik Allah sediakan untuk lun. Ikah kami tak jalan kah? Ilun ku mita jalan lun. Tapi pernah kah ingat? Untuk kami tak tiru agam yang setia lagi lun dalam dunia. Aw, jauh kami tak. Kau tunyok lun tengok menyemudu me. Ay, lagi. Banyak WA dan yang umpamai. Banyak bang yang setia daripadamu di dunia ini. Aujamita. Bila kau dapati nanti seorang laki-laki yang memahami perasaanmu, yang kah bagah benyah tapi tem sabar, aujo kah mita, ujo kah mita. Tapi ingat, bila kau tak menemukan sosok laki-laki sepertiku dalam hidupmu, jangan pernah kau kembali kepadaku. Kupastikan rasa ini telah tertutup untukmu. Nyoping nyo. Na jalih. Ana jalih. Konyan konyan. Imatin. Oi imatin aduk-aduk je ke imata betul. Barulah ditiupkan roh kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ketika roh masuk ke dalam jasad Nabi Adam bak watenyan et ule. Watenyan ditimoh o Nabi Adam. Tamong et mata. Kebetulan bak watenya ibu kamu mulai mublek-blek mata Nabi Adam. Nya satu riwayat lagi nyang gupega. Na riwayat lain pegah memang lengkap gupetamong ditiga oleh Allah Taala. Tapi ada riwayat yang mengatakan pertamong at hidung, pertamong at bibi baru. Mulai ketika bandi tamong gepetamong roh li Allah at bibi baru. You know. Bersin Nabi Adam ketika itu. Ketika Nabi Adam bersin, lengkaplah roh ke seluruh tubuh Nabi Adam. Satu riwayat demikian. Ketika bersin Nabi Adam, inanggikan oleh Allah Ta'ala bak Nabi Adam, ya Adam. Nalung tuan, ya Allah, kul alhamdulillahi rabbil alamin. Adam, kele kata Adam, alhamdulillahi rabbil alamin. Gekun kele Adam watenyan, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka tuk bak tanyo jino kakak abang adik, wate bersin, sunnah kita melakukan dan mengatakan alhamdulillah. Munya tak perlu haluh surah bang. Perhubungan bersin dengan alhamdulillah. Perhubungan. Ana. Push. Alhamdulillah. Perhubungan. Kalau Pak Johor buka tornya. Ternyata ketika kita telusuri bang kakak Ledoban Bandung, pakon wate bersin takkan alhamdulillah karena syukur kita kepada Allah, memuji Allah karena roh masuk ke dalam jasad Nabi Adam ketika itu setelah bersin. Maka itu tanya lambutin apa? Alhamdulillah. Yarhamukallah. Tersambung lidahnya yahdikumul yahdikumullah. Nya yang bersin tigogo. Munyo yang mutim taki uleh ha ik tanyo. Habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya di gumullah. Habis alhamdulillah. Mati kenangan dong. Ji bukutin tigo go. Maka dalam Islamnya go pokuno tanyo dari hal yang paling kecil sampai kepada hal yang paling besar. Sempurna Islam ini. Truk tanyo bak temengup, temengup. Temengup dalam Islam ge YouTube. Bek tahah lagi abah buya tigo. Kon timang tak babah dan nyawa.
Dia nya mbek tahah laju. Apa kala ela ke mengagak ya ke mengagak. Biasa orang kong tua yang hana lagi go ati itu mengup hana itu ayu takadon ayu takadon. Yo tarik nyawa ni. Tu nyoma wa ane apabila tanyo tengok tu mengup ne tu tu iji tu. Dia nyaji be yo go. Tu. Anak miknya itu mengkalan orang semengup hana tiga. Sik munyan dap takut ni. Hai ken dengar malam takun ju. Nya ya ha 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 ba ha jut 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 tu. Takun. Tu. Gena. Ge yu la magam ada lagi. Dahlah ya. Tahu bak persoalan dasar tanya buno iaitu pe kita butuh kepada anak yang soleh, yang soleh. Ketika roh dicabut watenya karena rot ubun-ubun. Pakan rot ubun-ubun karena Nabi Adam pertama sekali dimasukkan roh itu melalui ubun-ubun. Dah. Jadi nak anak yang soleh berperan penting bak tanyo kakak. Inaya item baca Yasin, bagaimanapun keadaan tanyo meninggal dunianyo bang, atau tertinggal dunia yang fananyo, dia tetap akan menjaga rahasia kita. Tebak genyo kakak. Ya. Tanyo de tawo ba Allah Taala nyo, hana saban tanyo. Hana saban. Na yang model dibeli ni mata. Na yang model mugogo. Na yang model lagi tu apa kok ina dah ha. Kemudian tu beri ni mata ni kai mati gogo pada nyo nyam pula. So aku mukum biat ah. Tungku aku mukum biat pada lagi kan. Munyolon mati lu aku tungku biat ah. Blek-blek mai kalau ditanyo ikai mati gogo Allah mau ya Allah ya Karim. Pilon yang kah aku dijiwa lah. Punya lo. Raya kilon tungku ino hai dijiwa si. Apa dah eh? Kena-kena ibu tanya mana? Aku tak punya lah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dah ya? Yang kaya. Jadi ino keputu dan anak yang soleh yang selalu mengiringi doa bacaan surah Yasin untuk kita. Yasin Yasin ul Quranil Hakim. Abih tiga diulang lom, abih tiga diulang lom. Nyokunyo yang tukang jaga tanyo. Itu yang pertama. Kita butuh doa dari seorang anak. Kita butuh daripada penjagaan anak yang soleh ketika kita sakaratul maut. Yang kedua, pak pengelak dengan anak yang soleh ketika tanyo sampai di alam barzakh. Siapa yang kita tunggu ke Kaabah? Di ketika tunggu tujuh buah langkah dari perkuburan untuk menuju pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah mereka membacakan talqin di samping perkuburan kita. So yang tapreh watenya tinggallah yang tinggal dan pulanglah yang pulang watenya. Ana putah harap bang watenya. Pada tanya tu nu alam barzakh ya. Nya ibu-ibu ramen bandunya lek mang ah malamnya lek mang ah lek mang ah. Iji alam barzakh nyo kakak kon dalam tempat dan mayat ha nya kon alam barzakh ha. Alam barzakh itu alam gaib lebih luas daripada alam dunia yang tak dihubungkan dengan waktu dan batas, masa dan waktu. Iji hana terhubung, hana-hana dibatasi oleh masa dan tempat. Gaya yang tempat berkumpulnya para roh yang pernah mampir dalam jasad anu Adam wate mantong hudip dalam dunianyo. Iji kon bak tempat tatanau mayat kan. Nyan kon alam barzah kan. Nyan pintu daripada alam barzah. Munyo bak tempat tatanau mayat nyan alam barzah. Nyan urat bak tawet di alam barzah ji. Nyan lam kerendah, lam inona pakai kerendah, pakai kerendah. Ha, pakai kerendah. Munyolam nyan mungkar nang kiat tu manyong, yak kiat tu manyong, yak tu. Kiban cakap tu tu. Tampi. Mege-mege-mege dia dari bangun. Ana buat lain malaikat dah mege-mege ke dah. Kaji aku mege, kaji aku tunggu gemege umpama. Wate hanta tu mung jawab, marabuki, marabuka menyebut tanya agam. Wate hanta tu mung jawab, pakai gubuk tungkat. Mengil tu kau hendak betul. Menyukai air tu kau hendak betul. Tungku yang ada dia tu hidup lainan, geduk lainan. Kulup hang kedua meja. Pandai kena. Jadi yang dia azab ketika itu roh yang ada di alam gaib. Alam gaib lebih luas daripada alam dunia. Kenapa jasad merasakan? Lagi ni kakak. Gini lagi. Ketika roh dia azab oleh Allah, jasad ikut merasakan. Gengnya ini, saban tanya lumpo, tanya lam lumpo. Ayah,
tanya menyuh ada darah gaki wate tak eh di tempat eh mantong bubu yang mukumat bak gaki tanya biasa lumpur tanya ilik dari mu banyak kan ilik dari mu tanya lumpur ilik dari mu nyo kakak abang jambu rangkang duh tak kalon rumah duh tak kalon tapi wate tak plung rumahnya rumah pi plung ji nyari mu to aju-aju taplung bak jambu-jambu piplung imung ginyu-ginyu juan ginyu-ginyu babah ya tanya jadi watenya wate tanya tengok yang bermimpi dikejar harimau itu rawan tanya rawan tanya sebab wate tanya tengok yang dicubit dari tubuhnya rawan wate mati dicubitnya wong dan tanda dong ha munya tengok pun dicubit rawan munya meninggal nyawong jiduan nah ya. Jadi ketika rawan yang melumpuhnya ditilip dari mu katanya tubuh danyo ada tempat eh menyum hek bahan hei padahal yang ilip dari mu kan danyo rawan lah bunuh no. Tapi danyo banyak dia walhamdulillah lumpuh lumpuh untung lumpuh kanya tapi danyo ruuh basah terasa hek lagenya ke ada roh yang diazab jasad akan ikut merasakan ketika itu. Kayaknya adik-adik lundaman bandung dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengulang kaji lundaman sampaikan mengulang kaji ya. Dulu kalau nak salah lundaman di tahun 2017 2017 atau 2016 lah begitu. Nah, kematian seorang pemuda masih SMA meninggal mentang muda, mentang sekolah SMA deh. Kemudian dia dikebumikan, dikuburkan. Setelah 3 jam dikebumikan, dikuburkan, orang tuanya ketika itu tak terima dengan kematian anaknya. Lakeku balik untuk diautopsi. Ingin dia tahu penyebab kematian itu. Diku balik, lejem kakak bang, lejem dek, lejem. Baru kubu-kubu. Wate gupu tengah mayat watengan, muka kahancur. Lejem mata kaki kena tinu kena tinu rot babah kaili darah hitam rot hidung kemudian babah cutting head akhirnya hana jadi otopsi orang tuanya menangis kun bawa kuku-kuku kata nombade kata nombade sudah terlambat wartawan ketika itu sudah berada di sana metemung di kodak di foto buk tigo naik watenyan berita halaman pertama di koran. Ya kan? Ilang telum baca nana dengar je lah ngam 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 cari tak kau. Kata ditanyong, ditanyong dia orang lain bak mak. Akhirnya ibundanya mengaku ketika itu apa amalan anaknya sehingga sedemikian rupa jenazah setelah 3 jam dikebumikan. Akhirnya ibunya gepegah pe anak lun yang hanai tim sumayang. Mudah-mudahan juga pelajaran bagi awaknya yang tanyong-tanyong bak ulun sumayang awaknya. Mun akibatnya ke anak lun jit ke lagi nyo. Nyo adik-adik. Bek tak fikir tanya mentong muda nyo han mati. Mati tanya adik. Tanya nyo ibarat bau. Bau. Manyang mantongan bungong luruh. Luping yang rot. Umuda sabar-sabar rot. Walaupun jara yang. Onyan utuha rot. Yang kari. Yang kari. Oh, kecuali musangkut. Tak boleh.